yang mengikuti. Oke. Oke, okay, sekarang kita tes. Ya. 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 Sebelum kita mulai lebih jauh, sekarang BNN. Oh, ada perwakilan BNN nih. Mana perwakilan BNN? BNN. Oh. Oh, bagus. Ya. Jadi nanti enggak apa-apa ya. Jadi kami ini ya, apa tuh? Kami ini BNN itu Pak Arsyad ya? Bukan. BNN lain. Mungkin ini kita buku dulu. Sekarang Bobi mau tanya dulu ya. Antara orang tua, anak dan guru ya, dengar ya, dengar. Oke, sekarang pertanyaannya orang tua dulu apa anak dulu? Anak-anak dulu ya. Orang tua dulu ya. Orang tua dulu. Oke. Atau guru dulu, guru dulu. Guru sama orang tua gabung. Sama gabung. Guru sama orang tua gabung ya, jawab ya. Angkat tangan aja. Yes or no. Sekarang Ibu Gen mau tanya. Ya. Yang sudah tahu. Siapa yang sudah pernah melihat Gen Halilintar di televisi? Orang tua. Okay, orang tua dan guru. Tunggu, sekarang yang pertama Ibu Gen nanyanya ke para orang tua dulu ya. Ya. Orang tua dan guru. Ya. Orang tua dan guru tunjuk tangan ya, siapa yang sudah pernah lihat Gen Halilintar di televisi? 1 2 3 sedikit 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 30. Itu udah gabungan ya? Gabungan orang tua dan guru. Kan orang tua 1000 lebih. Baik. Dan semua ya udah lihat dari TV. Ya. Semua udah lihat di TV. Ini mudahnya karena semua ada yang enggak lihat? Coba tangan-tangan. Yang belum pernah lihat. Anak-anak yang belum pernah lihat. Orang tua tadi 25. 35 orang. Dibanding orang 800 orang. Nah, sekarang saya mau kedua. Jadi pertanyaan saya ini untuk membukakan biasanya ibu-ibu 22 orang yang melihat itu terpengaruh sama anaknya, benar tidak? Benar. Anak-anaknya semua lihat apa sih? Kok berisik banget nih channelnya, apa sih gitu ya? Jadi penasaran ya. Oke. Nah sekarang? Sekarang saya mau tanya, ya, ibu Gen mau tanya. Antara anak-anak yang sudah melihat Gen Halilintar di YouTube. Lebih ramai dari lebih banyak TV. Dari yang di TV. Lebih ramai daripada di TV. Sekarang kalau Ibu Paskol, di antara anak-anak siapa yang belum pernah melihat Gen Halilintar di YouTube? Sedikit. Belum pernah lihat di YouTube. Sedikit. Satu. Apa kesimpulannya? Bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak semua. Mana yang lebih kekinian, anak-anak atau bapak-bapak, ibu-ibu?